Welcome to the Financial Doctor Show. Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome to the Financial Doctor Show. I'm Nick, your financial doctor. Welcome to the show. Bersama saya pada malam ini orang yang sangat hebat yang saya sudah kenali lama tadi kita tanya. Berapa lama kita kenal? Lebih kurang 10 tahun dah. Mentor saham, mentor pelaburan saham syariah, mentor pelaburan nombor satu di Malaysia, Tuan Haji Asri Ahmad daripada Asri Ahmad Academy. Kita temukan kemuruh untuk Tuan Haji Asri. Yeay. So apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. How are you, Nick? Okay? I'm good too, alhamdulillah. I'm good too. Syukur alhamdulillah Tuan Haji dapat bagi masa untuk bersama kita pada malam ini. Okay, so just for your information Tuan Haji, kita buat Financial Doctor Show ni basically nak create awareness kepada rakyat Malaysia tentang perancangan kewangan secara keseluruhan, full financial planning dan juga tentang service licensed financial planner. Jadi tajuk kita pada malam ni, mengapa anda perlu berani melabur, tu memanglah sangat-sangat patah-patah, sangat-sangat sesuai bila kita nak buat perancangan kewangan tu, because it's one of the things yang kita perlu tahu untuk capai kita punya life priority. So that's why kita dapatkan Tuan Haji pada malam ni. So Tuan Haji, sebelum kita mulakan, kita nak ambil masa satu minit untuk kita sama-sama share kita punya live show ni dekat kita punya personal FB page ya. Okay, satu minit. Jom. Alright. Thank you pada Nick yang undang saya pada malam ni. Jom guys, siapa yang bersama kita pada malam ni, jom klik button share ramai-ramai. Semoga lebih ramai dapat manfaat sesi perkongsian kita pada malam ni. Kerana kepada mereka yang mungkin baru kenal saya ataupun yang selalu follow Nick, sebenarnya you all follow orang betul. Orang yang berlesen dalam bidang kewangan ni, yang selalu membimbing orang menguruskan kewangan dengan betul, please make sure that you follow. Sebab saya percaya Nick selalu kongsikan, hampir setiap minggu ada sesi perkongsian ilmu, sama ada di IG, di Facebook sebagainya, yang mana seharusnya anda ambil peluang ini untuk memahami ilmu kewangan. Kerana nak cerita bab pelaburan sebentar lagi, ilmu kewangan tu lebih penting dan pelaburan is part of kewangan. Jangan ingat pelaburan dia tidak. Kewangan tu dulu. Sebab tu pentingnya pengurusan kewangan. Okay, so terima kasih Tuan Haji for the kata-kata yang sangat menarik. Okay, sangat-sangat best. Okay, jadi Tuan Haji, sebelum kita mulakan, tell us a little bit about yourself, Tuan Haji. Allah, hai. Cerita orang ni ya. Orang nampak muda remaja je Tuan Haji ni. Tanya dah berbunyi ke? Jelas, kita nak cerita panjang, kita pendekkan je lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Muhammad Syahmat, pada anda yang mungkin baru mengenali diri saya. Okay, Alhamdulillah dalam tempoh 10 tahun ni, saya kepakaran saya lah berkongsi tentang peluang dan ruang yang ada dalam dunia pelaburan saham, yang sah patuh syariah yang ada, sah mudah patuh syariah yang ada dalam pasaran di Bursa Malaysia maupun yang ada di luar negara, yang mana saya lihat ramai yang sebenarnya masyarakat kita belum terdedah dengan peluang dan ruang yang ada ini, dan ramai yang terjebak dengan skim-skim salah. Kalau Nick dia berkongsi macam nak uruskan wang kita dengan betul, memilih produk-produk pelaburan yang betul, saya lebih fokus kepada satu produk pelaburan, sebab produk pelaburan ada banyak kat luar sana yang mungkin kita akan kongsikan sebentar lagi. Jadi keterujaan saya apabila saya mendapat pendidikan awal di UiTM dalam bidang diploma analisa pelaburan. So di situlah titik mula kenapa saya terlibat dalam dunia pelaburan ini, dan alhamdulillah dunia pelaburan saham khususnya adalah perkara baru bagi saya, baru 25 tahun. 25 tahun saya terlibat dalam dunia pelaburan saham khususnya di Malaysia. Ya, 35 years. Sejak saya di UiTM. So dari situ sebenarnya minat saya dah ada untuk terlibat, dan Allah izinkan, alhamdulillah syukur, sehingga hari ini bukan sekadar ilmu tu untuk diri saya, tapi ilmu ni dapat kita kongsikan dan bermanfaat kepada masyarakat luar sana. Alhamdulillah, amazing Tuan Haji. So dah 25 tahun daripada zaman student lagi, daripada UiTM. Hebatlah Tuan Haji. So memang betul-betul kalau kita potong tangan keluar darah tu darah saham lah. Begitulah kalau nak kata, ya bukanlah kata hebat mana, tak ada, cuma dah rutin kan, dah jadi rutin tu, dah jadi benda biasa, jadi akhirnya dia jadi orang kata darah daging lah dunia saham ni. Something yang you punya, you are passionate about. Jadi when you are passionate about something tu, you betul-betul buat sesuatu, give the best. Dan I suka the fact that you start to share and bagi manfaat kepada lebih ramai orang, Malaysians, Bumi Putera especially, tentang saham. Okay Tuan Haji, sebelum kita pergi tanya soalan-soalan saham, mungkin kita nak tanya Tuan Haji sedikit sebanyak
soalan-soalan nak berkenalan dengan Tuan Haji. Okay, so apakah perkara yang Tuan Haji minat ataupun passionate dalam industri ni sebenarnya? And the fact that you kata 25 tahun, apa sebenarnya you minat dan passionate about? Dia yeah, sebenarnya bila sebut tentang passion ni atau minat ni, ini yang saya lihat ramai orang dia rasa dia kata dia minat tapi sebenarnya dia bukan minat, dia sekadar dia rasa dia syok nak buat. Tapi syok nak buat tu dia tak kekal lama sebab dia mungkin terpaksa buat, dia mungkin saya saja nak buat atau dia tak bersungguh nak buat. Jadi bagi saya sebenarnya saya pun sendiri mendapat orang kata minat dalam dunia pelaburan ni sejak pada umur saya katakan pada usia muda, pada usia 18 tahun saya dah telah didedahkan dengan dunia pelaburan. Ha, jadi sampai hari ini tu orang kata kalau logik akal 25 tahun satu perkara yang membosankan buat benda yang sama. Benda yang sama. Tapi saya percaya kalau kita sebut tentang pelaburan, kewangan dan pelaburan ni dia tak akan lari daripada bahasa mudahnya saya sebut adalah kekayaan. Sebenarnya semua orang berimpikan kekayaan. Betul. Okay? Dan kekayaan ni pastinya ada proses untuk kita capai kekayaan yang kita nak. Jadi sepanjang proses yang saya lalui tu adalah satu pengalaman yang menguji dengan saya, bukan sekadar melihat kekayaan itu ataupun apa yang kita ada tu berlipat ganda, tapi kita juga melalui proses yang mana ada pasang surutnya tentang dunia kewangan dan pelaburan ni. Kerana ekonomi dunia pun bukannya hari-hari indah, bukan setiap tahun indah. So kita akan lalui cabaran demi cabaran yang kita hadapi. So di situ sebenarnya satu perkara yang menguji dengan saya adalah yang membuat saya terus meminati bidang ini, kerana dia bukan satu benda yang orang kata sama, tidak. Dari segi produk pelaburan pun kita boleh katakan dengan dunia hari ini produk-produk pelaburan ini sangat inovatif. Walaupun tersebut saham tu, orang nampak saham, tapi sebenarnya dalam saham tu ada macam-macam produk lain. Betul. Bukan sekadar saham. Apatah lagi orang kata pelaburan unit amanah. Orang ingat unit amanah ni, unit amanah biasa simpan je. Sedangkan unit amanah ni pun ada pelbagai instrumen unit amanah yang berisiko tinggi, ada yang berisiko sederhana, ada yang berisiko yang rendah. Bermaksud inovasi yang ada ini membuatkan saya tertarik dengan dunia pelaburan ni. Bukan sekadar duit ni bagi saya insyaAllah boleh cari, duit ni boleh cari. Cuma keterujaan melihat inovasi ataupun produk-produk pelaburan ni dari hari ke hari dia begitu inovatif lah. Sebagai contoh lah, hari ni kita mungkin bercerita pasal apa robot advisor, kita bercerita pasal digital asset. So kalau kita tak mengikuti perkembangan dalam dunia pelaburan, kita akan ketinggalan. Jadi betul? Sebab itu menyebabkan saya macam seronok belajar tu bukan benda yang sama. Walaupun 25 tahun macam baru 25 tahun, tetapi sebenarnya dalam 25 tahun perjalanan tu pelbagai cabaran, pelbagai onak dan duri dilalui, but at the same time mempelajari inovatifnya produk-produk pelaburan yang ada kat luar sana. I guess Tuan Haji 25 tahun ni kan, orang dia ibarat kalau kita tengok Tiger Woods lah. Macam mana berapa tiap-tiap hari pukul bola. Betul tak? So betul-betul passionate about this, and then you tengok daripada segi inovasi lah yang macam you cakap tu lah, inovasi of the investment of course lah as we go on. There are more ways and there are more products yang dicakap dalam saham pun ada macam-macam kan. Alright, so Tuan Haji, selain daripada kerja lah Tuan Haji, selain daripada tengok counter, tengok screen kan, apakah hobi Tuan Haji? Ya, kalau orang kata adakah tengok screen tu hobi, tidak tuan-tuan. Ha, okay. Some people thought that kita tengok screen hari-hari itu adalah hobi kita. Saya selalu pegang pada salah seorang pelabur tu seluruh dunia. Okay. Hobi ni dia akan sekadar hobi. Dan hobi ni biasanya dia tidak menggandakan wang kita, tetapi dia mengecutkan wang kita. Contoh. Okay. Sebut je hobi-hobi yang ada kat luar sana. Aha. You name it, any hobby, golf, apa sajalah bercuti sebagainya, semua tu akan menyebabkan kita akan mengeluarkan wang. Betul. Jadi pelaburan bagi saya adalah satu perkara yang serius, satu cabang perniagaan yang perlu kita jadikan perniagaan seperti satu perniagaan yang seperti mana orang berniaga lah. So dia bukan hobi. Ha, jadi hobi saya, maknanya kalau tengok saham tu bukan hobi, itu adalah perniagaan. Ha, yang hobi ni memang tempat keluar duit.
Tempat okay. keluar duit tak bukan saya tengok sama macam ni lah. Kan, dia suka berjalan. Kan, suka tengok negara orang. Bagi saya itu hobi yang menarik lah. Hobi yang bukan sekadar keluar duit. Memang keluar duit lah kan, terpaksa keluar duit. Yeah. Sebab berbelanja. Yeah. Keluar, jalan. Tapi satu perkara lah kita dapat melihat dunia. Melihat dunia dalam satu perspektif yang berbeza dan secara tak langsung kita dapat orang kata nak chill, nak relax, nak mana kita dah penat tengok skrin, dah kerja penat. So, bila tapi bila travel tengok market juga tak? Saya tengok juga but saya tak, sebab ramai orang kata kalau saya tengok market, sebagai contoh, saya bukan tengok mengadap 9 pagi sampai 5 petang. Tak macam tu. Contoh macam tadi petang, kita ada sesi kita panggil program live trade amal. I see. Yang kita buat perkhususan ilmu percuma, but apa saja kutipan kita dapat semua kita salurkan kepada manhad integrasi Manitul Hufaz. Fantastic. Alhamdulillah. Alhamdulillah, petang tadi kita berjaya kumpulkan lebih RM100,000. Oh, amazing. Dan menariknya saya buat live macam mana petang tadi. Saya kata niat sebelum saya mula petang pukul 2:30, saya kata doa, ya Allah, jom kita buat benda ni. Moga, dan saya kata apa saja keuntungan saya petang ni saya sedekahkan. Dan alhamdulillah RM100,000 tu kutipan yang kita perolehi. Sebab petang tadi hanya mengambil masa 2 jam, less than 2 hours. Saya manage to buat RM10,000 live dan duit tu saya buy and saya sell dan semua kita sedekahkan. Live di depan hampir 1,000 peserta. Live trade amal. Itu benda serius yang kita kena buat. Tapi bila kita nak pergi bercuti, kita nak pergi main golf ke whatever, itu hobi ni memang keluar duit, tuan-tuan. Buatlah. Tapi saya tengok market, sometimes saya tengok. Sebab saya taklah saya tengok sampai. Rindu sampai tak Tuan Aziz nak travel? Tak ada. Sebab ya, main hobi memang, saya suka travel lah. Seronok travel ni. Yalah, kalau rindu tak nak vacation, mesti nak kena, orang kata kita kena recharge dari kita. Rindu tak nak travel, Tuan Haji? Oh, pasti. Dah tak sabar dah sebenarnya kalau boleh nak travel. Kalau besok boleh travel, besok terbang lah. 16 September ni, Langkawi buka. Kita pergi Langkawi lah dulu. Macam nak pergi kita pasal satu, tak boleh keluar. Kan. Okay, Tuan Haji. Satu fakta yang menarik tentang Tuan Haji yang orang lain tak tahu. Itu soalan cupu emas ni. Okeylah. Mungkin, ya, saya percaya ramai tak tahulah benda ni, iaitu kalau orang tengok saya bercakap, saya mungkin Nick dah kenal saya lama. Alhamdulillah. Mungkin orang tak tahu saya dah kenal Nick ni hampir 10 tahun persahabatan kami. Cuma kami dalam satu orang tengok industri yang sama, cuma cabangnya berbeza. Betul. Kalau pada mereka yang baru kenal saya, mungkin tengok saya bercakap, berceloteh di secara live ataupun di dewan seminar sebagainya, orang mungkin ingat saya seorang yang talkative, yang bercakap macam Nick. Nick memang dia memang bercakap, tuan-tuan. Kalau jumpa dia pun itulah dia. Dia cakap kat live ke, dia bercakap dengan dekat luar ke, itulah dia. Saya tak. Saya kalau kata pergi, kalau jumpa orang, kalau kenduri, kalau ada kenduri, jumpa orang, saya tak banyak cakap. Saya ni macam orang akan cakap, Haji kalau dekat pentas, depan skrin bercakap macam seorang yang memang talkative lah. Sebab saya tidak. Saya sebenarnya, saya adalah seorang yang introvert. Saya seorang yang memang tak bercakap, seorang yang pendiam, saya suka mendengar. Saya jarang buka mulut saya sebenarnya. Tuan Haji, satu kata-kata pujangga yang Tuan Haji selalu pegang. Saya sebenarnya kata pujangga ni banyak, tapi yang terbaru lah. Yang terbaru lah, yang dia melekat dekat diri saya, yang saya tengah nak tanam dalam diri ni. Iaitu kepada Allah kita taat, kepada Allah kita semakin taat, kepada manusia kita semakin bermanfaat. Kepada manusia kita semakin bermanfaat. Kepada Allah kita taat, kepada manusia kita memberi sebanyak mungkin manfaat. Fantastic. Bagus. Sebab saya sebenarnya juga. saya teruja dengan sebenarnya ni adalah bukan saya punya sendiri, but ini adalah orang kata datangnya daripada Manhad Tahfiz Manitul Hufaz punya tagline.
Jadi bila saya mengenali madrasah ni last almost 2 years lah. Bila mereka berkongsi dengan tagline ni, saya macam dia jadi dekat lah. Tagline dia orang lah, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi bila benda tu macam dia macam, ya, akhirnya apa yang kita lakukan hari ni memberi manfaat pada orang lain. At the same time, kita sebenarnya mengejar akhirat. Ya, jadi kita memberi kebaikan pada orang kan. But at the same time, kita tak nak meninggalkan apa yang Allah suruh kita buat. Jadi betul, ramai cakap saham ni dunia. Sebenarnya ramai mungkin tak kenal saya, dia thought that kita bercerita hal dunia. Sedangkan Alhamdulillah, sebenarnya kita menekankan bahawa apa yang kita lakukan ni adalah untuk mencari redha Allah SWT supaya kita dapat akhirat. Dunia yang kita kejar akhirat, tapi cinta apa yang kita buat di dunia ni dipermudahkan olehnya. Sebab tu bila saya dapat tagline ni, memang susah saya nak ingat, nak saya tengah tanam, tapi Alhamdulillah memang setahun dua ni saya tengah tanamkan tagline ni, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ni Maritul Hufaz ni adalah madrasah yang diterajui oleh yang berbahagia Dr. Azhar dan juga Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Okay. Alright. Saya rasa tagline Tuan Haji ni, dengan Allah kita makin taat, dengan manusia kita semakin bermanfaat. It's a balance. It's balance. Yeah. Kita buat dua-dua, dunia dan akhirat. Yep. Okay. So to me, di dunia ni kita kena kejar untuk akhirat. Betul. Kalau lah kita dunia ni kita tak kejar untuk akhirat, nak tinggalkan apa bila kita dah tak ada nanti, dan susahlah kan. So Tuan Haji, what is your favorite food Tuan Haji? Ceritanya ni macam nak hantar makanan grab food kat Tuan Haji je. What's your favourite food? Saya tahu kalau tuan-tuan, ni aku up sikit ni lah. Ni serius lah kan. Saya bang, sebab saya teruja lah. Kalau you all siapa follow Nick ni, dia bukan sekadar cerita pada pasal kewangan. Satu perkara yang memang yang menarik perhatian, terutama rumah saya lah kan, adalah set up makanan biasanya dia bila dia hidang untuk tetamu dia tu kan. Oh, dia punya set up tu maai. Orang siapa yang follow akan tahulah kan, dengan pinggan mangkuknya tu, makanan yang tersusun itu. Itu sebenarnya tuan-tuan, kat situ pun kita dah tahu dah karakter orang tu macam mana. Jadi bila tanya bab makan ni, sebenarnya saya tak menolak lah apa saja. Saya ni tak adalah kata favorite makan ni, lepas tu yang ni tak. Saya agak fleksibel. Tak ada kata specific, ini this my favorite food betul. Tak, saya tak. Tak. Semua sedap boleh lah pun. Nasi lemak, canai, mi goreng, whatever. As long sedap, benda yang sedap, makan je lah. Senang, orang kata senang nak jagalah tu Haji. Semua makan. Memang senang. Kadang orang kata paling, orang kata makanan paling mudah lah, nasi ayam lah. Nasi ayam lah. Simple lah. Nasi ada ayam dah jalan. Exactly. Alright Tuan Haji, jom kita bersembang tentang saham. Soalan yang pertama, mengapa perlu berani melabur? Okay. Jadi sebenarnya, kalau, ini you all guys please, saya akan cerita buat pelaburan, but kalau you all nak terlibat dalam dunia pelaburan ni, please get Nick punya advice dulu eh. Kerana nak berani melabur ni, kenapa saya panggil dia berani, kenapa berani? Sebab tak semua orang berani mengambil risiko. Tapi orang nak mendapat pulangan yang lumayan. Tapi saya nak beritahu, there's no such thing. Benda yang tak ada risiko yang boleh dapat hasil lumayan. Tak ada. High risk, high return. Cuma risk ini kita boleh control bila kita ada knowledge. Jadi, kenapa nak kena berani? Saya percaya kalau you all mungkin, saya mungkin rumah sedikit kalau dari segi sudut ilmu kewangan tu sendiri, pilar kewangan tu. Ada yang guna 5, ada yang guna 4, sebab saya ambil yang mudah lah eh. Yang pertama, kita panggil wealth creation. Mencipta kekayaan. Diikuti dengan wealth accumulation. Then kita ada wealth protection. And the same, dan last one kita ada wealth distribution. Okay, these four pillar datang daripada ilmu pengurusan kewangan. Pelaburan ni, ada orang tak dalam accumulation, ada orang tak dalam wealth investment. Tak kisahlah. Tapi tujuan pelaburan tu kenapa diwujud dalam tiang ilmu kewangan? Sebab tanpa ilmu pelaburan, tanpa produk pelaburan, kita akan kalah atau kita akan dibunuh. That's the word yang selalu saya guna, dibunuh oleh inflasi. Right? Dibunuh oleh inflasi. Apa maksud inflasi?
kos sara hidup, kos barang semakin meningkat sedangkan pendapatan kita terhad. Pendapatan kita meningkat, mungkin naik bonus, dapat bonus meningkat, tetapi nak kereta kenaikan harga jauh sangat. Sebagai contoh, kalau kita ambil roti canai, kita ambil teh tarik, kita ambil air kelapa muda sekalipun. Before PKP, right, kita ambil air kelapa baru dalam RM3-4. Hari ini dah RM6. Dekat situ saja, walaupun nampak RM2 kenaikan, tapi RM2 daripada kalau RM4, kenaikan sebanyak 50%. Okay, sedangkan adakah gaji kita naik 50%? Tidak. Jadi, bagi saya, suka atau tidak, kita kena berani melibatkan diri dalam dunia pelaburan. Okay, sebab itu perasaan pertama, sebab orang takut nak terlibat, but beranikan diri. Tapi nak beranikan diri ni, suka atau tidak, you kena equip yourself dengan persediaan ilmu. Betul. Sebab tu nak terlibat dengan pelaburan, kena berani melabur kan, kena bijak urus duit dulu. Betul. Apa maksud bijak ni? Ramai marah bab ni. Bila saya sebut ni, saya minta maaf lah. Ramai orang mungkin Nick mungkin sama situasinya. Macam mana nak simpan? Macam mana nak urus? Barang mahal, gaji kecil. Ya, kita tak pernah dengar pula barang murah. Kita tak pernah dengar pula gaji kita naik setiap tahun. So this thing dah berlaku sekian lama, bukan sekarang. Bukan during COVID, bukan last year. Inflation ni berlaku setiap tahun. Dulu kita pergi sekolah 50 sen. Nik, pergi sekolah lu berapa sen, Nik? 50 sen. Nasi lemak 30 sen. Dapat nasi lemak kan? Dapat air, dapat air sirap. Ya. Yeah. Hari ni bagi anak kita 50 sen tengok. Nak buat apa dia ni 50 sen dia ni? Siap gaya nak beli air mineral pun tak lepas. Betul. Itu maksudnya. Maksudnya, suka atau tidak, itulah cabaran kita dalam dunia hari ini. Dan sebab inflasi tak boleh lari daripada kehidupan kita. Okay, sebenarnya memang betul, ramai orang yang kat luar sana tak faham konsep inflasi ni. Sebab itulah dia takut kepada melabur. Dia takut kepada, dia tak faham konsep inflasi, so that's why dia tak melabur. Betul. Jadi mungkin dia takut rugi. Tetapi dalam ketakutan rugi tu, dia tak sedar duit simpan bawah bantal, duit simpan dalam savings account saja, dia mengecut. Kan? Dibunuh lah. Makan tentuan haji tu, dibunuh. Okay. Tapi, so sekarang ni kita nak create awareness tentang kenapa berani melabur, sebab kita perlu bunuh inflasi. Kita kena lawan inflasi supaya kita duit tu makin bercambah, makin banyak. Tapi apakah persediaan yang perlu dibuat Tuan Haji? Apakah persediaan yang boleh dilakukan sebelum mula melabur? Persediaan dia bagi saya yang pertama adalah kena uruskan wang tu. Kalau pengurusan wang tu tidak boleh diuruskan dengan baik, jangan cerita bab melabur. Sebab akhirnya pelaburan ni kita hanya melabur dengan wang lebihan. Kita tak melabur dengan wang simpan, wang kecemasan. Kita tak melabur dengan wang yang kita terdesak nak gunakan. Kita tak gunakan melabur untuk wang air citra atau air sinar. Okay. Melainkan memang kita di kategori M20 maupun T20 yang memang saja keluar air sinar ataupun dan ambil air citra itu different. But let's talk tentang generally yang kat luar ni. Kita mengharapkan apa yang kerajaan bantu itu adalah untuk meneruskan kehidupan kita. So, adakah itu wang sesuai untuk kita laburkan? No. Please, don't do that. Itu akan membunuh diri you. Sebab ramai hari ni, dia nak cepat menggandakan duit. Tapi asasnya dia tak faham. Asas dia apa? Asas tadi, pengurusan duit tu dulu. Wang ni memang khas untuk pelaburan atau wang ni untuk kegunaan harian. Ini perlu dibezakan. Nampak macam benda lah. Ini semua orang tahu. But frankly, nak beritahu, ramai tak tahu pun. Betul. Ramai tak nak terima hakikat benda tu. Betul. Dan terus dah terlibat dunia pelaburan dengan harapan dapat menggandakan wang dengan lebih banyak. Dan akhirnya mereka akan kecewa. Jadi apa yang perlu lakukanlah bagi saya, first thing adalah kena tengok diri tu sendiri. Kalau tak boleh tengok diri tu sendiri, please get advice from professional. From licensed advisor. Jangan dengar cakap orang-orang yang kiri kanan kita, tuan-tuan. Sebab itu dalam industri keuangan ini, ianya dikawal selia oleh pihak authority. Jadi kalau kita ni terimalah, kalau kita ni terima yang kita tak tahu nak uruskan duit yang ada, tak tahu nak belanja perbelanjaan
pendapatan nak nak kira tu pun tak reti. Jangan jangan ego, kenapa tidak cari ilmu, fahami perkara tersebut. Sebab itu kunci dia. Kalau kunci dari segi disiplin menyimpan you tak ada, pengurusan wang you tak bijak, jangan cerita buat pelaburan. Tak guna pun. I remember I pernah attend one of your courses I think 3 years ago. One thing I remember today, you dah faham, saya ingat lagi. Saya ingat you datang masa tu ke program dekat Chowkit. Resto dekat hotel apa. Kan? Yeah. Tapi one thing yang I will remember, Tuan Haji cakap, okay, sebelum nak melabur, you mesti ada emergency funding. You mesti dah ada simpanan untuk you punya life priorities. You mesti ada. Sebab Tuan Haji kata, kalau you melabur dengan duit you yang you terpaksa, kalau you tak ada duit semua tu, yang you melabur, you adalah ibarat macam berjudi. Correct. Ha, so I remember you said that. So yelah, so I will still say until today, I will still quote you. I cakap, kalau you nak invest shares ni, kalau you tak put in place duit emergency funding you, duit untuk you punya life priority lain ni, yang menyebabkan kalau lah duit tu rugi, you dah tak senang duduk. You tak tidur lena. Jadi itu belum cerita ni, belum cerita protection. Saya baru cerita ni, urus duit lagi. Sepatutnya nak labur ni bukan sekadar dah bijak urus duit, ada duit lebih. Tidak. Our family ni dah covered tak dengan takaful? Betul. Ramai cakap aku tak sakit. Aku bukan nak mati. Ini masalah besar sebenarnya. Betul. Sebenarnya nak buat investment ni, bila sama tadi dah urus duit betul. Kedua, kita dah protect tak family kita? Medical dah ada tak untuk family members kita? Untuk apa takaful kehidupan kita ada tak? Jadi benda ni kena ada. Dah ada ni, maksudnya barulah kita akan ada duit lebih. Dan duit lebih inilah yang kita nak cari peluang gandakan dalam dunia pelaburan. Exactly. So sebenarnya daripada perancangan kewangan, this is where kita akan bantu identify investable amount. Kita panggil investable amount, this is the money yang you boleh guna. Kalaulah rugi pun tak apa, dia tak impact kehidupan you. Dia tak impact you punya emergency funding, tak impact you punya life priorities. This is the amount. So you daripada sini ni you beranakkan. So macam mana you nak increase this investable amount ni juga adalah, okay, you kena belajar menyimpan. Menyimpan ni macam Tuan cakap earlier tadi, it's not about the amount, it's about your habit. Betul. Okay, tak semestinya nak kena tunggu ada 100 nak menyimpan. You ada RM10, RM10 lah you menyimpan. You ada RM20, RM20 lah. But as you go on, you start lah tambah kan. Okay. Betul. Tuan Haji, since kita cakap pasal shares ni kan, berapa banyak shares investment seseorang sepatutnya ada? Dia sama baliklah. Kalau dari sudut, dalam topik kewangan kita ada money management Kita ada topik pengurusan kewangan. Sebenarnya dalam dunia pelaburan pun, kita ada topik money management. Pengurusan wang dalam dunia pelaburan. Yang mana bila sebut tentang pelaburan saham terutamanya, kita perlu ada satu money management, nak uruskan duit yang terhad yang kita ada. Kita nak pilih untuk memastikan pelaburan yang kita lakukan ini boleh memberikan pulangan yang baik dengan risiko yang kita ambil. Jadi berapa banyak tu, dia bergantung kepada kekuatan lebihan tadi yang kita nak laburkan dan balik kepada portfolio management pula. Tadi money management, duit yang ada yang kita nak laburkan. Jadi duit yang ada pula, berapa banyak saham yang kita nak pilih ini sebenarnya balik kepada objektif pelaburan yang kita nak capai. Sebab dalam dunia pelaburan saham terutamanya, kita ada teknik agresif. Kita ada saham-saham yang bersifat agresif. Kita ada saham-saham yang bersifat defensif. Right? So you boleh pilih, ada yang nak mungkin nak dividend play. So sebenarnya balik kepada portfolio yang kita kena ada dalam saham-saham yang ada di bursa ini. Kerana di bursa Malaysia kita ada lebih kurang 900 syarikat tersenarai. More than 900. Right? Dan 80% from this 900 adalah patuh syariah. Takkan nak beli semua 900. Jadi bagi saya, mungkin modal kita bermula modal kecil 1,000. So berapa banyak? Saya selalu menggunakan nisbah 1/3, 1/3, 1/3. Okay. 1/3, mungkin 1/3 untuk dia cari saham yang mungkin yang untuk bersifat jangka masa sederhana panjang. 1/3 untuk dia gunakan untuk pelaburan jangka masa pendek. Dan 1/3 dia reserve cash. Bukan untuk beli saham lagi. Reserve cash menanti peluang sekiranya ada potensi saham-saham yang dia ingin miliki. So dengan kata lain sebenarnya, kalau kita lihat ni, dengan wang yang terhad kita ada, bagi saya,
tiga saham tu dah kira banyak dah sebenarnya. Okay. Sebab dia balik pada tadi, objektif dia yang pertama macam mana. Sebab tak boleh semua saham nak beli bersifat spekulasi. Sebab dia akhirnya kita akan mengalami kerugian. So kena balik pada objektif pelaburan yang kita nak buat dan bagaimana tahap risk tolerance kita dalam dunia pelaburan. Barulah kita boleh structurekan. Dia sama tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau you boleh mahir ilmu kewangan, you get, mungkin kalau you tak mahir ilmu kewangan, get and Nick punya advice. Dari situ pecahan-pecahan ni yang akan dibuat. Kalau Nick kata 10% saja boleh guna untuk investment, so 10% ni nak beli apa? Takkan 10% nak beli satu bursa? Tak boleh. So, I like yang you kata tadi, balik kepada objektif pelaburan. Maksudnya saya nak tanya, nak clarify, objektif pelaburan ni kita kaitkan dengan life priorities. Maksudnya yang saya gunakan, adakah ini pelaburan untuk persaraan? Adakah ini pelaburan untuk education anak? Adakah ini pelaburan kita nak gunakan untuk nak pergi haji nanti? Dan of course, dia ada jangka masa dia lah. Itu Tuan Haji sebut tadi kan. Ada shares yang untuk short term, ada yang untuk jangka masa, berapa lama jangka masa yang you nak. So, I rasa ramai orang yang tak, dia tak ikut objektif ni Tuan Haji. Dia nak tengok profit saja. Kan? Itu dan juga tadi dia tak jadi. Sebab tu ramai gagal. Terus terang, bila tengok profit semata-mata, dia akan gagal. Tak boleh. Bila sebut tentang pelaburan, you tak boleh tinggalkan faktor risiko. No way. Kalau orang tu kata dengan you, okay, labur ni garanti untung, kan? Tak pernah rugi, saya pun nak belajar dengan dia. Come on lah. Tak ada. There's no such thing. Kalau kita tengok dari fiqh muamalat dan sudut pandangan Islam, muamalat Islam sekalipun, alright, setiap pelaburan atau pulangan yang kita inginkan pasti akan ada risiko yang kita ambil. Dia tak boleh untung tanpa ada risiko. Tak boleh. Dua ni kena ada. Barulah kita identify kita ni risk taker atau kita ni risk averse dan mahu kita tahu produk apa yang sesuai dengan diri kita. So I selalu cakap dalam my FB live tentang risk profile. You mesti faham you punya risk tolerance dulu. Adakah you ni jenis yang boleh ambil risiko tinggi? Boleh tengok volatility naik turun macam tu. Adakah you ni yang jenis medium ataupun you ni low risk? Tapi Tuan Haji, I punya pengalaman jumpa orang, kita buatlah risk profile dengan dia. Bila buat risk profile dengan dia, dia punya risk profile medium. Tetapi bila dia nak untung, dia nak untung tinggi. tapi memang that is something which kita kena keep on educate tentang risk tolerance. Jadi saya bila Tuan cakap tu, saya memang sangat-sangat betul yang mana kita perlu bagi tahu educate yang you nak invest ni. First, you mesti ada objektif dan mesti faham you punya risk profile. Okay, Tuan Haji, kita ada dua soalan. Kai, you boleh tunjukkan soalan tu? Okay, pertama, Tuan Haji, ramai keluarkan Air Citra Lestari daripada KWSP untuk masuk saham dengan tujuan pulangan lebih tinggi. Mohon komen daripada Tuan Haji. Okay, kita jawab soalan yang pertama dulu. I think basically Tuan Haji dah cakap dah, but maybe you can just mention something. Ya, sebenarnya tak salah. Tapi balik, duit yang kita keluar Citra, IKWSP ni, Alistari ni, whatever ni, duit tu untuk apa? Kalau duit tu memang semata-mata kita ambil sebab memang kita memerlukan duit tu untuk penggunaan harian, bukan untuk investment. So don't ever use this money untuk investment. Right? Gunakan untuk meneruskan kehidupan tu. Right? Melainkan memang you level yang memang duit lebih, tak tahu saja tak nak simpan, kononnya dapat sikit, then you nak invest, boleh. Isunya, you tahu tak apa you nak invest. Ini bukan cerita pasal duit tu banyak atau sikit. Betul. Adakah kita bersedia nak laburkan duit yang kita ada, yang kita keluarkan daripada duit EPN dan duit persaraan kita. Betul. Adakah kita bersedia nak keluarkan ni dan sanggup mengambil risiko tadi? Kalau you ambil risiko dan you tahu apa you buat, no problem. Masalahnya, kita tak tahu apa kita buat. Kita ikut orang katanya saham ni tinggi, yang ni tinggi. Kita tengok tinggi. Tanpa ilmu, percayalah duit tu takkan berkembang. Betul. Takkan berkembang. Sebab tu sebaiknya kata jangan buat keluar. Itu lagi bagus lah. Tapi kalau boleh buat keluar tu, kenapa tidak? Mulakan kalau nak terlibat juga pelaburan, carilah produk-produk pelaburan yang boleh memberi pulangan yang baik dengan risiko yang rendah. Betul. Banyak sebenarnya unit-unit amanah kat luar sana pun sebenarnya bagi saya memberi pulangan yang baik. Kan? Sebab unit amanah sekurang-kurangnya diuruskan oleh pengurus amanah, pengurus dana. Betul. Tapi pelaburan saham ni tuan-tuan adalah satu pelaburan yang kita perlukan ilmu, kemahiran, disiplin untuk
menjana pulangan. Kan? Memang boleh. Saya cerita sendiri pengalaman study, saya buat live 10,000 depan mata. Saya boleh buat sebab pengalaman saya 25 tahun. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tapi nak ikut macam orang ada ilmu, saja seronok nak cuba, tuan-tuan. Janganlah mencuba di tempat yang berisiko ni. Pak Haji, ramai orang yang nampak 10,000 dalam masa 2 jam tapi dia tak nampak yang 25 tahun pengalaman Tuan Haji. Dia tak nampak the effort that you have put within that 25 years to be able to do that. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada, there's no shortcut. There's no shortcut. Sebab melibatkan pelaburan ni, you have to go, you kena lalu proses tu lah. You tak, dia tak boleh terus nak berlari dapat mesti, hasil. Mesti ada ilmu lah. Mesti ada ilmu. So, dia mesti ada ilmu dan kemahiran. Dia bukan ilmu je tau. Pelaburan ni mungkin ilmu je. But bila saham ni, dia nak cepat ni, you perlukan skill dan teknik yang betul. Dan kawalan emosi yang betul. If not, it's not easy. Kalau begitu mudah, kalau begitu mudah, semua rakyat Malaysia labur saham semua kaya. Betul. So, that means menarik yang Tuan cakap tadi, bukan sahaja ilmu tetapi teknik dan juga kawal emosi. Sebab kalau you ada ilmu sahaja, you boleh belajar dalam internet, okay, tetapi you tidak ada teknik dan kawal emosi, you can just burn your hand easily. But you sometimes bila you tengah trade tu, you get excited, you tamat, tak apa, kita hold sekejap, kita tunggu dulu, nanti dulu, boleh naik lagi. Dah. Kan. Sebab dia dah lari objektif dia, dia tak capai apa dia nak, dia dah mula tamak. Itu isu, risiko yang lebih besar terhadap pelaburan kita buat. Itu saya kata jangan teruja. Tak salah nak belajar, tapi kalau kalau you tak faham, tak mahir, tak faham produk, please lah jangan gunakan duit Asina Alistari ni untuk dunia pelaburan. Baik buat keluar kalau you rasa I don't know, kalau you rasa EPF tu rendah, I don't know, you nak laburkan tamu haji ke, or you need trust yang lebih, yang memang you tengok konsisten memberi pulangan yang baik ke. I think lebih baik daripada you masuk dalam satu produk yang berisiko tinggi. Sejujurnya, pelaburan saham adalah satu produk yang berisiko tinggi. It is, yeah. Asset by asset class, it is a high risk. Okay, Kai, apa soalan nombor dua tadi, Kai? Pasal tadi mendaik individu buat kelas saham menekan yuran, individu tak berdaftar dengan IC, apa beza market? Okay. Dia sebenarnya, ini authority lah jawab ni. Kalau saya nak jawab pun susah juga. Jadi sebab, sebab tu sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya boleh simpulkan, industri kewangan dan pelaburan di Malaysia adalah regulated industry. Regulated industry yang ramai orang tak faham benda ni. Sebab itu, orang ramai yang mungkin hadir program saya, mengharapkan, Haji, saham apa nak beli? Saham yang bagus, tuan-tuan. Dalam regulated industry ni, tak semua orang boleh cakap beli saham A, beli saham B. There's no such thing. Kita hanya boleh educate macam mana you faham risk and reward yang you boleh peroleh dalam dunia pelaburan. Teknik, skill dan sebagainya. But at the end of the day, always remember, dalam dunia saham, you lah, diri you sendirilah yang bertanggungjawab atas decision yang you buat. Bukan remiser, bukan investment advice, investment advisor, bukan remiser. No, it's you. Betul. Alright? Cuma investment advice, dia akan beritahu pandangan dia, itu pandangan dia. Apa mungkin pengalaman dia dan mengikut kehendak yang kita nak. Tapi akhirnya, apa yang saya nak tekankan adalah, always remember, bila sebut tentang dunia pelaburan, adalah tanggungjawab diri kita sendiri. Bukan rely pada A, B, O, C. Okay? Itu saya suka pegang benda tu. But yes, of course, kalau you rasa tak selesa dengan ramai orang berkongsi ilmu yang tak ada lesen, senang je. Tinggalkan orang-orang sedemikian. Carilah orang-orang yang ada license, right? Termasuk macam Nick sendiri ada license, right? Myself, siapa-siapa yang kat luar sana yang ada license. Dan kalau tak ada license, mungkin dia tak wah-wah, tak apa-apa, saya ada lesen. Cuba lihat, dia carry siapa? Dia carry brand mana? Contoh, saya, belakang saya ada bursa. Belakang saya ada RHB Investment. So, not everybody boleh letak logo bank suka-suka hati dia. Betul. So, dia balik kepada kita lah sebagai masyarakat, right, sebagai orang yang nak mencari ilmu, carilah mereka-mereka yang memang diiktiraf oleh bursa atau pihak authority untuk membuat perkongsian ilmu.
Nak kata yang ni salah ke, yang ni betul ke, saya tak nak komen. Kerana itu adalah authority punya bidang kuasa. Tapi apa yang saya nak sampaikan, kita lah. Kita yang buat pilihan. Yes. I like that point, Puan Haji. Kita yang bertanggungjawab. You dapatkan information, you, of course, bila you dapatkan information, you kena verify balik lah. You kena verify sama ada information you dapat tu betul. Orang yang bagi you information, orang yang bagi advice you ni, adakah mereka ni bertauliah? Jadi kalau you dah tahu dah dia tak bertauliah, tapi you ambil juga information juga, tu, because you murah, keputusan. Because of whatever reason, you decide lah. Exactly. Okay. Sebab pilihan di tangan kita, hak di tangan kita, tak ada siapa pun paksa you. Masuk kelas ni, wajib masuk ni, lepas tu kena bayar kelas, tak ada. Kita. Kalau kita rasa tak tergamak nak keluar duit, tak tergamak tak nak bayar, tak rasa berbaloi, tak rasa puas hati, then kenapa you nak pergi bayar? Jadi senang je, jangan pening kepala sebab akhirnya kita yang buat keputusan. Kadang-kadang manusia yang macam-macam. Itu aja soalan seterusnya. Apabila kita semakin berusia, bagaimana kita mengkaji semula pegangan saham kita? Kan? Because kita punya risk profile mesti berubah. Okay, dia sama. Sebenarnya bila kita berusia ni, automatik lah manusia lagi kita berusia sepatutnya risk profile kita, risk kita semakin rendah tau. Kita bukan risk taker lagi dah. So jadi kalau muda ni seronok sebab tu kita pelaburan ni sebaik-baiknya terlibat usia awal. Tak kisah berapa pun. Tak kisah saham ke unit amanah ke sebenarnya. Ramai orang tanya berapa modal. Suka hatilah. Dia buka the cap. Kalau saya kata saham boleh RM10. Boleh. Unit trust boleh tak? Boleh lah RM10 kan. PNB dia simpan RM10. Tak ada siapa marah pun. Tapi ada. Jadi ni bukan soal sikit banyak. Tak ada masalah soal sikit banyak ni. Yang penting tadi balik kepada tahap risiko yang kita nak ambil dan objektif pelaburan kita. Dan of course lagi kita berusia, risk profile kita akan lebih rendah, kita akan lebih menjadi seorang risk averse dan pilihlah produk-produk yang lebih tenang. Mungkin kalau saham, pilihlah produk-produk yang memberi pulangan dalam bentuk dividen yang baik. Kan saham yang mungkin agak orang kata flatten, yang agak flat, yang agak boring, but at least you can get a good dividends. So you tak jantung, you taklah naik turun seperti mana harga saham. Then avoid saham-saham yang bersifat spekulasi. Go for a good company. Jadi bukan saham je, mungkin you can go for exchange traded fund, ETF. Kita juga ada REITs, Real Estate Investment Trust. Betul. Ada banyak produk-produk mengikut balik kesesuaian risiko. Bukan umur lah tuan-tuan ni, sebenarnya umur ni kita gunakan alasan umur lah. Lagi umur ni kita kena hati-hati. Sebenarnya dia balik kepada objektif kita dan balik kepada risk yang kita nak ambil. Objektif mesti selari dengan risk. Dia tak boleh objektif cerita-cerita besar tapi takut ambil risk. Tak jadilah. Jadi dia kena balance kedua-duanya dan dia boleh tahu produk apa yang sesuai dengan diri. Maksudnya in general macam Tuan Haji cakap tadi, as we age kita makin berumur dan kita semakin risk averse lah. Okay. Yes. Tetapi bukanlah umur tu menjadi penghalang. Betul. As long as you faham you punya risk profile. You mesti faham you punya risk profile pertama. Sebab bila Tuan Haji cakap tadi tu, I rasa sebenarnya saham ni ataupun apa saja pelaburan, kita nak kena educate tentang risiko dulu. Apakah risiko, apakah you punya risk profile, apakah risiko produk yang you nak invest tu. You kena faham tu dulu, then you buat the decision. And then you, and then selepas pasal faham risiko tu, you kena fahamlah tentang urus duit. Betul. Sebab you ni kalau tak faham urus duit, you ada duit banyak tu macam Tuan cakap tadi tu, dah berjudi lah. Kan? Betul. Jadi, those are the things yang I think orang macam cakap tadi lah, orang nampak Tuan Haji punya 10,000 tu dalam masa 2 jam, I boleh dapat 10,000. 2 jam dia boleh dapat 10,000. 10,000 tu I boleh buat ni, I boleh buat tu, I boleh buat ni. Tetapi dia tak faham. Selain daripada experience tu dia tolak tepi, tetapi Tuan Haji mempunyai dah ada simpanan emergency dia, dia dah ada dah semua, dah ada dah terletak dah duit dia. Jadi kalau lah dia trade pun, katakanlah instead of 10,000 untung tapi rugi 10,000, okay, I'm okay, I'm fine. Kehidupan I tidak terjejas. Tak menjejaskan. Tak. Of course rasa sakit hati tu ada, tapi dia tak jejas. Memanglah. Siapa rugi tak sakit hati? Bohonglah kan, kita manusia. Betul. Tapi betul, dia tak menjejaskan kehidupan kita. Betul. Right? Jadi okay, kita ada soalan lagi. Soalan tadi berapa minimum modal tu dah jawab. Okay, soalan next question, Kai.
letak on the screen supaya orang boleh pengalaman lihat. Terburuk, pengalaman terburuk sampai sekarang yang saya ingat. Ya. Saya masih ingat. Ya masa tu saya masih belajar di ITM. Bila saya bila tak ada kelas atau cuti semester, saya memang akan ada di broker house. Sebab dulu tak ada online, beli jual saham ni you kena pergi bank. You have to deal with your remiser. But now dia semuanya di hujung jari, hanya menggunakan smartphone, guna laptop, you can buy and sell sendiri. Alright? So pengalaman saya ketika tu, sebab kita ingat, ni nak cerita lah, cerita benar. Kita ingat kita ada diploma investment, degree in finance. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah lah diploma saya, saya merupakan pelajar terbaik diploma investment analysis di UiTM Johor. Dapat anugerah pelajar terbaik oleh Bursa Malaysia. So kita ingat kita pandai. Oh, best student, aku dah belajar semua ni. Ego, ego masuk diri. So what happened? Pergi trade, trade ni sama, kononnya ada ilmu tapi trade dengan cakap orang. Sama apa nak beli eh? Ambil kau. Elok saya beli saham tu. Dan best pula masa tu, saya beli pula masa tu memang seronok nak cepat kaya. Saya beli pula saham tu RM10,000. Sedangkan saya tak ada RM10,000 pun. Saya tak ada RM10,000. Sebab nah, kalau dah saham ni dia ada satu satu istilah dia panggil you boleh buat leveraging. You boleh buat kredit pada bank. Okay? Atau dia panggil kontra. Kontra saya lah, pun dengan terrornya kan, tanya orang sebelah nak beli apa saham pun saya pun beli RM10,000 sedangkan saya seorang pelajar, mana ada RM10,000. Seronoknya elok saya pergi beli saham RM10,000 tu. Saya ingat lagi saham tu saya beli 5,000 unit, tak banyak pun, harga RM2. So total lebih kurang RM10,000. Saya beli sebab orang kata saham nak naik, saham nak naik, beli ni, saya pun beli RM10,000. Saya okey kan, dah beli okey, saya turun bawah breakfast. Oh macam orang kaya, oh dah beli saham, dia lagi naik, turun breakfast. Okay. Elok saya naik balik, masa tu tak ada phone, tak ada apa semua kan. Naik balik tengok harga saham tu. Nah, dalam istilah pasaran dipanggil, istilah dia panggil limit down. Limit down ni kejatuhan maksima sehari 30%. Wah, habis tu? Tengok portfolio saya, bayangkan harga tu RM2, dia down 30% and tak boleh jual sebab tak ada buyer nak saham tu. Aduh. Berpeluh ni. Bayangkan 5,000 kali dengan 3, kalau ambil lah harga RM2, 30% roughly dah 60 sen dah turun. 60% you kali dengan 60% you 60 sen you kali dengan 5000 unit, 5,000. You dah lost 3000. Ya. Yeah. You baru beli tadi tak keluar modal lagi 10000, you dah lost 3000. Tak berpeluh ke? Dah 10000 nak cekau mana? Anda lah student. Lepas tu jatuh pula tu. Mana nak bayar loss? Kita pula macam mana nak bayar kan? Panik. Masalah tak boleh nak jual. Besoknya limit down lagi. Aduh. Limit down dan saya kena bayar saham tu. Limit down besok saya dah hilang separuh. Maksudnya saya beli saham RM10,000 but nilai saham tu next day dah tinggal separuh. Lebih kurang separuh dah. So sudahnya macam mana tu Haji? Duit pun tak ada. Kalau jual, ini yang pengalaman sampai ini saya ingat. So what happened, saya balik, saya tak ada pilihan. Apa saya nak buat? Mana saya ada duit? Saya mak ayah. Saya minta mak ayah saya. Itu pengalaman yang paling berharga sampai hari ini saya ingat. Kalau dalam kelas memang saya selalu tekan ke benda ni. Jangan buat kesilapan yang saya dah buat. But Alhamdulillah, dia tak memutuskan semangat saya. Betul. Kalau kata bab saya dah rugi RM10,000, saya dah rugi dah. Tapi sebab kenapa saya masih kuat? Kerana keliling saya all these Chinese, mostly Chinese, I can say 90% Chinese. Yeah. Dan diorang ni bukannya muda-muda, semua yang apa? Yang otai-otai. Yang ape-ape kan, pakai slipper, seluar pendek, lepak tengok market. Saya kata bila tanya macam mana uncle buat duit. Yalah, saya tak ada kawan lain, orang je dia kat market tu. Macam mana uncle buat? Uncle anak buat apa saja saya sembang. Anak hantar luar negara. Ni. Lepas tu pakai Mercedes, pakai kereta mewah. Saya tak apa hal. Aku best student kot. Tapi sebab ego tadi. Tapi saya rugi. Tapi motivasi saya bangkit dan terus buat sampai hari ni. Sebab saya tengok orang lain tu berjaya. Kenapa mereka boleh? Jadi sebab itu kalau mereka boleh, kenapa aku tak boleh? Aku pelajar terbaik lagi.
dari situlah sebenarnya minat saya terus mendalam dalam bidang pelaburan, dan alhamdulillah lah Allah tak mensia-siakan ilmu yang saya belajar tu. Dan hari ni memang ilmu saham ni bagi saya, kalau orang tanya saya lah, apakah ajasi keajaiban dunia kelapan? Saya akan katakan dunia pelaburan. Dunia pelaburan. Tuan Haji, apakah nasihat Tuan Haji kepada pasangan yang sudah berkahwin dan mempunyai anak serta mahu memulakan pelaburan saham? Tak ada masalah. Bagus. Tak ada masalah. Semua, guys, pelaburan saham untuk semua. Untuk semua rakyat Malaysia. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia yang ada bersama kita pada hari ini. Klik button share lah. Kan nak seru ramai-ramai, kau kenalah klik button share ramai-ramai. Barulah yang dapat manfaat. Right, klik button share. Saya menyeru. Sebenarnya pelaburan saham untuk semua lah. Untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas dah boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham. Dan tolonglah bermula dengan modal yang kecil, tapi yang paling penting bermula dengan pelaburan terhadap diri you, iaitu invest in knowledge, invest in yourself before you nak sebut tentang dunia pelaburan. Tak kisah dah anak seorang ke, anak berdua ke, kan, isteri empat ke, isteri tiga ke, saya tak kisah lah. Yang penting you tahu apa you nak buat, you faham produk you nak laburkan, you tahu risikonya, then baru you terlibat. If not, you rasa oh tak sesuai, aku takut nak terlibat, saham ni nampak macam rugi, dah dengar pula oh tak boleh, tak sesuai dengan aku, please jangan terlibat. Tapi ambil tahu. Sebab saya nak beritahu, bukan sekadar dalam saham ni, tadi saya ulang, bukan sekadar saham yang naik turun tu, ada banyak lagi produk. Saya samerikan dekat Bursa Malaysia ni tuan-tuan, pasang saham ni, kita ada saham, kita ada warrant, kita ada real estate investment trust, kita ada exchange traded bond and sukuk, kita ada ETF, kita ada REITs, ada banyak. So kenapa tidak memahami produk-produk yang ditawarkan dan balik kepada diri kita, apakah matlamat yang kita nak capai dengan risiko yang kita ambil. InsyaAllah semua orang boleh buat. Tak ada masalah. Okay. So maksudnya sebenarnya dia sama macam jawapan berani melabur. Okay. Pertama, you mesti faham tentang risiko. You mesti faham tentang urus duit. You mesti ada ilmu. You mesti invest in knowledge, invest in yourself. Jadi tak kira dalam you punya umur berapa. Okay, as long as you faham semua ini, then you can do it. So I rasa betul apa yang Tuan Haji cakap tu, daripada kita tengok financial planning punya perspektif pun is the same thing. Alright, you mesti ada ilmu dan you mesti ada urus duit tu. You mesti tahu bila you nak invest tu, you pun tak terjejas, tidak akan menjejaskan you punya hidup you ataupun prioriti hidup yang lain. So that means duit yang you invest tu, you kalau hilang pun tak apa, kalau rugi pun tak apa. So tak kira lah dah kahwin ke, belum kahwin ke, dah ada anak ke, dah ada anak ke. Tak ada masalah pun. Saya terinspirasi kenapa saya terlibat dunia saham tuan-tuan ni, sebab parent saya, sebab ayah saya, ketika saya SPM, ayah saya terlibat dengan saham. Ayah saya hanya kaitan kerajaan. But alhamdulillah, bila parents kita terlibat dengan dunia pelaburan, sebab ni mereka lah pergi belajar ilmu saham ni. Nak jadi kaya tak? Nak berjaya tak? Pergi belajar ilmu saham. Saya syukur sebab tu saya syukur sebab usia saya 18 tahun saya dah terdedah dengan ilmu pelaburan. Dan saya masuk ITM dalam bidang dunia pelaburan saham. Dan ramai orang tak tahu wujudnya ITM yang menyediakan diploma investment. Kalau saya tanya you all sekarang yang live ni, berapa ramai tahu ITM menyediakan antara universiti, orang kata universiti universiti di bawah agensi, bawah kerajaan ni, yang menyediakan diploma analisa pelaburan. Dan hari ni dah tambah pula ijazah pengurusan pelaburan, degree in investment management. Alright, sebab tak ramai orang kita terlibat dalam dunia pelaburan ni. Dan memang suka atau tidak, kalau kita tak nak terlibat, percayalah kita tak akan mampu untuk menggandakan wang kita. Dan saya nak beritahu, mungkin saya nak tambah sikit. Okay, satu, kita nak bunuh inflasi. Tapi satu perkara yang paling best dalam dunia pelaburan ni tuan-tuan, bila kita dapat bunuh inflasi tadi, bermaksud harta kita berkembang, harta kita meningkat naik, kekayaan kita bertambah, betul tak? Betul. Tapi bukan pasal kekayaan kita tu meningkat naik, bertambah tu buat kita teruja. Bagi saya, keterujaan bila saya berkongsi ilmu pelaburan ni, melihat apabila kekayaan harta yang ada itu meningkat naik,
bila harta itu, aset itu meningkat naik, secara automatik, insya-Allah zakat kekayaan kita, zakat harta kita juga akan melonjak naik. Itulah kepuasan bila saya berkongsi ilmu, melihat anak-anak didik ni berjaya menguruskan kewangan dan pelaburan dengan baik. Bukan sebab dia banyak untung, dia kaya, dia dapat duit banyak. Tapi asbabnya mereka juga dapat tingkatkan zakat kekayaan yang mereka ada. Kerana duit simpanan kita, kekayaan dalam saham kita, pelaburan yang kita buat, semuanya tertakluk balik kepada cukup haul, cukup nisab, yang mana sebagai orang Islam, kita wajib menunaikan fardu rukun Islam ketiga. Jadi inilah kenapa kalau orang kata takutlah inflasi je, cuba letak big why ni, kenapa aku nak berani melabur dengan ilmu yang betul, sebab aku nak tingkatkan zakat aku. Aku nak banyakkan sedekah aku. Ini yang keseronokan keterujaan saya berkongsi ilmu pelaburan. Tuan Haji, share sikit tentang buku Tuan Haji, buku Saham E-School yang Tuan Haji tulis bersama dengan Encik Fazwa Emir. Orang boleh tahu buku ni untuk belajar ilmu ni. Buku tu buku terbaru. Saya pun tak pegang buku tu sebenarnya. Thank you pada Nick kerana share tentang buku terbaru dengan DJ Faz. Right? Yes. DJ Faz ni anak didik saya, yang mana saya jumpa dia last 2-3 years ago. Yang mana bila, dan dia merupakan rupanya junior saya dekat VI, kat Sekolah Menengah Victoria. Kami junior. Jadi pasal buku ni, saya kata DJ, saya cakap DJ, saya bagi satu homework kat dia, DJ, why not you cari satu, saya bagi satu ikon pelabur tersohor, namanya Sir John Templeton. Satu pelabur tersohor, saya kata, apa yang you boleh summary daripada teknik strategi pelabur tersohor ni? Saya bagi dia maklumat. So dia summarykan dengan bahasa mudah sebab dia juga minat menulis. So dia keluarkan, dia kata, Haji, Sir John Templeton ni satu pelabur tersohor yang mana mencari peluang melabur ketika orang tak nak melabur, ketika orang takut melabur, ketika berlaku kegawatan ekonomi, ketika itulah dia akan masuk melabur. Dan asbab pelaburan yang beliau lakukan ketika orang tak nak melabur, orang takut melabur, orang tak berani melabur, daripada modal orang kata sekian jumlah mungkin $10,000-$20,000, hari ini beliau adalah salah seorang yang menjana, yang mempunyai, yang membuat kekayaan ratusan juta dolar asbab daripada pelaburan. Dari situ saya cakap, DJ, kenapa tak you buat summary pelabur-pelabur tersohor yang kat dunia yang ada. Sebagai contoh, Benjamin Graham, guru kepada Warren Buffett, Peter Lynch, Sir John Templeton, right, John Bogle, ada banyak lagi, ada 7. So, Saham E-School ni actually summary itulah daripada. Yes, kenapa panggil Saham E-School? Sebab DJ Faz juga buat lagu kita, lagu tagline AA, Saham E-School. Sebab saham ni kalau kita faham adalah satu instrumen pelaburan yang memang kena chill, kena cool, kena relax, dan dia boleh berkembang. Kalau panik, kalau kabut, tak edit. Betul. Sebab dia kena cool. Kalau tak you kalau you ikut you punya greed, you punya tamak, memang habislah. Itu yang biasa berlaku. Sebab tu orang kata saham ni susah. Tak. Saham tak susah. Pelaburan tak susah. Yang susah adalah kawalan emosi individu. Yes. Okay? Yes. Bukan saham. Jangan cakap saham susah lah, rugi lah, tak boleh lah. Tak. Produk tu senang, tuan-tuan. Betul. Nak beli jual saham pakai smartphone je, tuan-tuan. Betul. Kalau boleh main Facebook, boleh main IG, Twitter, saya nak betul saham sama. Tekan-tekan tapi dapat duit. Cuma nak emosi tekan tu. Sama ada kau tekan atau apa. Betul. Okey Tuan Haji, masa memang sangat-sangat mencemburui kita. So kepada pendengar saya di luar sana, if you would like to talk to a licensed financial planner and find out pasal full financial planning, you boleh tekan link yang saya tunjukkan di paparan. Okay. And you boleh dapat consultation and dapat free perbincangan dengan financial planner. Mungkin you boleh dapat some idea how you can do your investments. Okay. So Saya tambah betul guys, please kalau you all rasa nak uruskan kewangan, kau rasa sangsi dengan mungkin tak kenal saya kan, please get ni nasihat daripada perunding-perunding bertauliah ni. Ini bukan perunding-perunding yang tak ada license ni, tuan-tuan ni. Mereka ni ada pihak authority memberi mandat kepada mereka untuk memberi khidmat, bimbingan dan nasihat. So please get their advice. Anyway, free of charge, why not? Please get this advice. Tengok kat mana you berada, then diorang akan beritahu you apa yang sesuai dengan diri you before you nak terlibat dengan apa-apa produk pelaburan yang ada.
Thank you so much Tuan Haji. So one last word before you go Tuan Haji. Boleh tak buat breakout? Ah, tak boleh. Tak jadi sebab tak, dia orang lain tak faham. Benda aja jerit. Nanti cakap macam aku gila pula sebenarnya. Okay. Last word dari saya adalah cuba beranikan diri untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi nak melakukan sesuatu luar biasa untuk dapat hasil luar biasa ini perlukan ilmu. Jadi betul. Jangan rasa terlambat dalam apa jua yang kita nak lakukan, bertindak dengan ilmu. Kerana tanpa ilmu, saya suka pegang falsafah ni juga, right? Kalau kita tanpa ilmu, bertindak tanpa ilmu adalah kita adalah seperti orang gila. Bertindak tanpa ilmu, kita adalah seperti orang gila. Kita ada ilmu tapi tak mengamalkan ilmu, ianya akan menjadi sia-sia. Jadi sebab itu, dunia kita perlukan ilmu, akhirat kita perlukan ilmu, nak kedua-duanya kita perlukan ilmu. Jadi kenapa tidak? Kita kuasai ilmu untuk kita kuasai ekonomi, diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Thank you so much for the time. Thank you so much untuk perkongsian Tuan Haji pada malam ini. Sangat-sangat bermakna. Terima kasih banyak-banyak. Hopefully mungkin kita boleh jumpa lagi pada show yang akan datang. So kepada pendengar luar sana, thank you so much for listening. Thank you so much for tuning in. So lagi 2 minggu kita akan berjumpa in the next show dengan lagi tetamu-tetamu yang hebat akan bawa. So till then, jumpa lagi. Assalamualaikum and goodbye. Good night. Thank you for listening to The Financial Doctor Show.